dan akan tetap selalu ada di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Jadi sudah jalan-jalan? Belum. Harus jalan-jalan biar kita bisa tetap saling sapa. Kali ini dia jadi posisinya di situ. Betul? Iya, kenapa? Maaf ya, saya kuasai. Nanti aja. Gak apa-apa ya. Sekali-sekali jadi co-host ya. Enggak, saya malah jadi kenek ini sebenarnya. Kita sekarang sudah bersama seorang perempuan hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena beliau ini menemukan satu titik yang berhubungan dengan budaya, tapi menjadi titik awal sebuah kemandirian. Oh, keren. Boleh. Bicara mandirian itu selalu menarik. Iya. Selalu menarik karena bangsa kita itu sebenarnya punya potensi banyak sekali yang bisa dieksplor. Dan itu akan membawa seseorang yang tadinya dia masih menggantungkan diri terhadap sebuah pekerjaan yang dibuat orang lain. Gajian lah ya. Ya, jadi orang gajian. Kemudian dia harus memilih untuk mandiri. Memang mandiri itu selalu berat di depan. Yep. Kalau berat di belakang itu konde namanya. Oh iya, iya. Ya kan berat di belakang kan? Iya. Itu konde. Apalagi soal hidup ya kan, namanya juga pasti ada cobaan. Iya, tapi kalau ada rantangan. Harus ada yang dicobain. Enggak, kalau hidup itu penuh tantangan pasti. Tapi kalau penuh rantangan namanya bukan hidup. Apa? Catering. Oh iya, catering. Pasti. Oke, baik. Ada Bu Nena Bahtiar. Nah, hai Bu. Bu Nena Bahtiar, idola kita. Iya, di perempuan mandiri saya terinspirasi loh. Benar loh. Aku ya. Dia itu orangnya tenang, iya. Pembawanya tenang. Tapi kan akhirnya buat aku jadi nggak kaget kalau beliau tenang. Gitu? Kan emang batik. Oh iya. Coba iya. Dia nggak ya, akan jadi batik. Iya, kalau jadi kayak kamu nggak mungkin jadi batik. Jadi abstrak. Batik ya, abstrak. Abstrak. Iya. Bu Nena ini salah satu penggiat batik gitu ya, Bu ya. Salah satu penggiat batik dan benar-benar batiknya itu ada berbagai macam. Iya kan. Tapi sebelum ngomongin soal jenis-jenisnya batik. Oke, Bu Nena, bisa diceritakan Bu, kenapa sih kok batik, awalnya kenal batik itu gimana? Awalnya, saya kan pecinta batik, jadi saya mulai awal itu memang suka batik, batik tulis. Nah, waktu itu kan masih belum sekencar sekarang. Nah, satu saat saya juga ingin bisa membatik. Saya cari, waktu itu cari di mana yang bisa kita ada guru batik gitu ya? Iya, cari guru. Waktu itu dari pemerintah juga belum ada kan, untuk pelatihan iya. Belum ada, sekitar 10 tahun yang lalu. Okay, nah, kebetulan kami ada informasi waktu itu di daerah Jati, ada pelatihan gratis. Kalau orang luar kampung ada berbayar berapa, gitu. Nah, akhirnya kami ke sana. Oke. Okay. Ke sana ke Mbak Yongki kalau nggak salah. Oh, Mbak Yongki Rawan yang kemarin sudah sama kita juga ya. Orang tua itu. Kita belajar. Nah, waktu itu alatnya pun belum seperti sekarang. Kita pakai lilin aromaterapi itu loh. Lilin jagung kecil. Ya. Iya. Lamaan jadi ya. Lama. Tanahnya lama kan nggak bisa mateng ke malamnya. Iya. Soalnya kita batik pun juga nggak. Yang penting kita tahu lah prosesnya seperti ini. Oh, jadi itu awal buat tuh berarti nyaris belum batik ya? Belum, ya batik sih namanya kan karena pakai malam pak, maksudnya dinamakan batik. Kalau kita sekarang kalau yang tulis itu bukan batik sebenarnya, motif batik. Motif batik. Ya. Batik kalau adalah yang manual batik itu ada tiga, jadi yang pakai malam panas, batik tulis, batik cap, terus kombinasi cap dan tulis. Itu batik. Itu batik? Iya. Oke, okay. Terus ketika ketertarikan batik ini apakah memang dasarnya dari keluarga atau memang pencinta batik atau memang ada mungkin biasanya kan kalau misalnya orang suka batik itu biasanya karena memang ya sudah sehari-harinya pakai batik gitu loh. Atau gimana Bu? Enggak sih, ya kita enggak tahu ya proses. Jadi waktu itu saya sudah resign dari salah satu ya kerja lah. Resign pingin berwirausaha dari berbagai macam usaha. Akhirnya kita kok fokus ke batik karena saya pecinta batik, hobi membatik, akhirnya jalan. Nah, ini dengan kata lain, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah lebih bagus ketika kita memulai usaha itu dari sesuatu yang kita suka. Sesuai passion. Passion. Passion ya. Karena ketika passion itu pun tidak menghasilkan uang di awal, dia tidak langsung meninggalkannya. Karena suka. Karena suka. Karena ya kayak kamu dulu lah. Jadi MC. Oh iya. Kan pertama dibayar berapa? Nasi bungkus. Anu saya MC yang disegani dulu. Cuma dikasih nasi. Bukan disegani karena berwibawa enggak ya, disegani. Dikasih nasi kotak itu happy. Oh, happy. Ya itu kenapa saya nyebutnya bahwa ketika kita melakukan sebuah
pekerjaan, mengawali sebuah pekerjaan dan itu dari passion. Jangankan itu langsung menghasilkan, tidak menghasilkan pun mau. Oh iya, pasti. Pasti karena keren. Memang ada kepuasan batin ya. Tapi akhirnya ketika ibu tadi bilang resign, memutuskan untuk jadi wirausaha. Pasti ada alasan. Iya. Alasan sih pasti ada sesuatu yang membuat jadi resign. Iya, karena kan apalagi kalau perempuan ya kan, biasanya kalau misalnya udah punya banyak ya yang mindsetnya perempuan, pokoknya aku gajian, mau ya cari kan? Aman ya, cari aman, okay. Beres ya kan. Nah tapi di titik apakah kok seorang ibu Nena Bakhtiar bisa akhirnya udahlah aku give up, aku resign aja deh gitu. Jadi di sini saya ada titik-titik baliknya di mana saya harus mendampingi anak-anak. Okay. Waktu itu masih usia yang perlu pendampingan. Terus saya tidak harus wanita, harus mandiri. Jangan menggantungkan ke siapapun. Termasuk ke laki-laki. Betul. Seperti itu. Harus mandiri, harus bisa menghasilkan, dalam arti tidak. Karena laki-laki kadang ya belum tentu mau di ini. Digantungi. Karena dia bukan hanger. Jadi intinya kita harus mandiri sebagai wanita, ya, mendampingi keluarga, mendampingi sebuah pilihan itu. Ya, jadi pilihannya beliau saat itu fokus ke anak sih, bukan cari materi. Iya, berarti ada prioritas dong. Betul. Ya kan, ada prioritas waktu terutama mungkin ya, Bu ya, untuk anak-anak. Terus di kasusnya Bu Nena sempat kita tadi ngobrol-ngobrol, jadi beliau tuh pernah sebagai karyawan juga pernah mendapatkan perlakuan gak enak gitu. Karena perempuan tuh kan cenderung lemah gitu kan, dianggap itu, jadi dimanfaatkan sama perusahaannya. Okay. Namanya di atas nama dia diminta untuk menandatangani sesuatu yang akhirnya harus beliau yang mendapatkan hal buruknya gitu. Jadi bemper. Yes. Oh. Itu ya, biasa. Karena dianggap perempuan kan biasanya lemah, ya udah manut-manut aja, ya itu akhirnya dimanfaatkan itunya. Apalagi Bu Dena yang tipikal kalem begini ya. Iya itu. Mungkin dianggapnya begitu, tolonglah ya, jangan kayak soto gitu. Itu enak kayaknya deh. Tolong. Nanti kita mampir. Nanti kita mampir. Kita mampir soto itu. Kok dia manggil-manggil gitu padahal enggak kenal. The soto is awe-awe. Iya, awe-awe. Oke, Bu, kalau batik akhirnya jadi istilahnya jadi apa ya? Jadi usaha. Iya kan? Dari suka bisa belajar batik akhirnya benar-benar jadi makin cinta akhirnya jadi usaha. Berarti sudah akhirnya mendapatkan cuan. Ya kan, cuan or die, COD, akhirnya lagi-lagi cuan gitu kan. Tapi jelas peminat batik itu kan nggak seperti peminat fashion yang pada umumnya ya Bu ya. Yang ngepop. Yang ngepop, apalagi ibu ini lebih ke batik yang memang produksinya sendiri gitu. Dan nggak kan? Gampang. Nggak gampang. Dan butuh waktu. Butuh waktu lama. Kecuali kalau kita beli kain kan warna merah, hitam, biru, iya, kan nggak pilih. Kalau ini kan enggak, memang tapi customize. Ada prosesnya, ya. Terus ada perlu di apa namanya Bu? Dilorot. Maksudnya diluruhkan, peluruhan. Bahasanya kan luruh, lorot itu luruh. Kalau kamu kan lorot kan arahnya ke melorot. Meloratkan. Nah, itu ada ini enggak Bu? Kesulitan-kesulitannya ketika memang aduh, aku butuh duit. Ya kan gitu. Tapi kok ini belum jadi gitu. Nah, itu gimana Bu? Jadi gini, awalnya saya enggak kepikiran sama sekali seperti yang disampaikan beliau ini untuk ke uang. Itu passion. Iya, waktu itu saya juga enggak ngerti ya. Yang penting saya berkreasi dan pemberdayaan di masyarakat sekitar. Nah, kebetulan waktu itu ada event batik tahun 2020 kemarin itu di mana saya ada di titik balik yang awal itu sudah luar biasanya menguji kita. Saya diberi teman-teman yang support. Mungkin Allah menjauhkan kami dari orang-orang yang kurang baik. Ya, ya itu bentuk Allah untuk melindungi kita. Itu kan kita dijauhkan dengan cara apapun. Yang tiba-tiba kita harus ditipu terus biar kita jauh gitu loh. Akhirnya ya itu tadi enggak ada sama sekali awalnya kita uang. Akhirnya waktu itu seperti itu banyak tawaran teman-teman. Ya Allah luar biasa menurut akhirnya ya ini ada kalaupun keluhan atau apa saya kira semua faktor usaha ada. Pasti ada. Kalau di kita karena tadi tulis pasti di SDM-nya. Nah itu yang perlu kita perjuangkan tanda kutip. Karena meskipun kita sudah pemberdayaan di masyarakat sekitar, tergantung niat kita, tergantung niat kita. Kita itu memang
alhamdulillah. Ya memang metode untuk pemberdayaan itu kadang memang apalagi buat ibu-ibu ya, memang ada cara khusus, ada treatment khusus sih. Kalau bapak itu kan gampang, ini ngasilin duit kok, oh oke okay, berangkat. Kalau ibu-ibu kadang enggak, aku enggak butuh uang kok, aku udah punya kok, kan gitu. Yes, ya, yes. Kan? Tapi akhirnya setelah tahu hasilnya seperti ini, ya alhamdulillah di wilayah kami ini bapaknya juga, adik-adik SD sudah mulai kita ajari. Oh, keren loh, itu keren loh. Jadi mengembalikan fungsi batik sebagai ini, sebagai melestarikan dan bagian dari budaya yang enggak ini, yang enggak memandang gender, umur apa, iya. Ya, tadi barusan cerita kalau batik itu juga terapi. Batik terapi. Maksudnya, Bu? Jadi maksudnya membatik itu kita perlu konsentrasi. Olah hati, olah kesadaran. Olah rasa. Olah rasa. Kalau kita misalnya nyanting itu kan awal membatik. Hati kita tidak tenang, itu pun hasil cantingannya sudah beda. Enggak akan halus. Oke. Sedangkan yang di depan situ. Anda itu, Bu, hidupnya enggak pernah tenang. Nanti bisa ini, usahain ini untuk olah hati. Oh iya. Bahkan ya, ada terapi. Dikasih tahu teman-teman dokteran itu. Terutama yang biasa surgery, operasi. Biar kalau sudah berumur tetap mereka enggak getar tangannya. Terapinya salah satunya batik, Bu. Menyanting. Canting. Dan ada panasnya itu apa? Ke urat-urat ini. Sendi-sendi. Oh, panasnya kompor ini ngaruh ke fisik juga ya. Ngaruh. Terus termasuk dia untuk menghindarkan tremor. Kan kalau operasi tremor bayangin kamu. Iya. Kalau shake kan bisa niatnya motong apa? Motong usus buntu, kena usus besar. Ya enggak gitu juga, jangan kan sampai ini, operasi. Apa ya. Namanya? Kita minum jamu uti aja kalau tremor ya enggak bisa kok. Gitu ya. Iya, boleh Bu diminum, Bu. Silakan. Boleh kayaknya ini. Boleh banget. Ya. Podcast coba ini, podcast ini disupport sama teman-teman UMKM. Yes, jadi bisa ngundang beliau, bisa jalan, bisa podcast tuh disupport sama teman-teman UKM. Siapa aja teman-teman UKM yang sudah support kita itu? Ada untuk episode kali ini. Tamunya enggak. Oh, tamunya enggak. Enggak sopan kamu. Sudah tawarkan ke ibu tadi. Tamunya enggak. Iya. Yang pasti ini ada jamu uti. Jamu uti ini ada macam-macam variannya. Benar-benar jamu segar tanpa pengawet. Tapi khasiatnya oke banget. Terus juga ada juga produk namanya ubil. Ubil itu tepung crispy sama roti mariam. Ini roti mariam? Iya, roti mariamnya. Yang mentah, yang mateng ini. Oh ada. Lo diangkut ini kayak Doraemon. Podcast ini. Paling modal ini. Banget. Tapi modal-modal ya. Dari teman-teman UKM. Oh iya, kita kan butuh saling support juga. Iya benar. Iya kan. Silahkan Bu Nena, ini bisa sambil kita ngobrol sambil makan roti mariam dari Ubil. Tapi jangan salah loh. Terus siapa lagi yang support kita? Ada. Siapa lagi? Meskipun kita naik angkot, tapi kita tetap harus bersahabat dengan ojek online. Salah satunya adalah Malanggo. Oh, Malanggo itu keren loh, aplikasi yang dibuat oleh anak Malang. Asli arek Malang. Iya. Dan dia fokus terhadap layanan transportasi khususnya untuk kurir. Teman-teman Allshop, Shopee, online shop. Terus kemudian support terhadap ya sama semacam kayak ojek gitu. Iya, ojek online. Ojek kurir. Online kurir ya. Aplikasinya juga oke. Udah berjalan lebih dari 1 tahun ini kok. Oh, keren loh. Keren. Terus juga kita juga punya yang support kita ada jagung, bibit jagung Pandawa. Iya, GP01. GP01 ya. Iya, dari petani milenial. Dari petani milenial Kalam Nusantara. Banyak banget yang support kita. Dan ini adalah UKM yang berkelas nasional, di mana mereka menyediakan biji jagung berkualitas internasional. Bahkan mereka siap untuk beradu kualitas dengan produk-produk sejenis dari perusahaan-perusahaan multinasional. Itu sih supportnya. Keren banget. UKM gitu yang support acara ini keren semuanya. Tapi jangan enak-enak loh, habis aku kasih roti mariam itu. Nanti ada tantangannya. Buat saya? Bukan,
buat Bu Nena. Iya dong. Nanti biar membatik di sini. Oh, kapan lagi membatik di angkot ya enggak? Iya, nanti iya, di akhir sesi kita tantang beliau untuk batik untuk membuktikan tangannya tremor atau enggak. Meskipun naik angkot bisa ya. Bisa harusnya. Harusnya bisa. Kan bisa. Rasa sudah. Biar menunjukkan bahwa membatik bisa di mana saja gitu ya. Yes. Ya. Bu Nena. Sebelum kita masuk challenge, Bu. Kalau Bu Nena sendiri kan pasti rata-rata seorang membatik itu pasti kan genre-genre alirannya. Genre kayak band. Alirannya batik itu kan macam-macam ya Bu ya. Jenisnya batik juga macam-macam. Nah, oh ciri khas maksudmu? Ciri khasnya Bu Nena itu sendiri. Oh. Yang gimana Bu? Punya Bu Nena apa namanya? Sandia Nusantara atau Cahaya Nusantara. Cacat di Instagramnya. Itu ciri khas batiknya Sandia Nusantara apa gitu? Wilayah di Sukur ya. Di Kecamatan Sukur. Di Kecamatan dan Kelurahan Sukur. Oh, Kecamatan terus Kecamatan. Kelurahannya juga Sukur. Nah, di wilayah kami ini ada pohon-pohon Sukur. Nah, emang, disebut Sukur karena memang tempatnya dulu mungkin banyak pohon Sukur. Memang banyak Bu, banyak. Iya. Sampai sekarang masih ada, di poros-poros jalan itu pohon Sukur. Nah, dari Sukur ini kami kok saya nggak ada ciri khas, ya udahlah untuk daerah kami ini. Akhirnya ciri khas motif batik kami Sukur. Jadi motif apapun dari batik kami itu ada daunnya, buahnya ini yang dari pohon sukun. Dari pohon sukun. Iya, karena ternyata pohon sukun ini pohon kehidupan. Pohon sukun adalah pohon kehidupan. Berarti apa yang beliau lakukan ini ada filosofi. Ada filosofinya ya kan. Mulai dari akar, batang, daun. Manfaat semua. Sebenarnya. Manfaat semua ya. Untuk kesehatan. Sama kayak kelapa lah. Jadi memang disebut pohon kehidupan tuh karena tidak ada dari pohon tersebut itu ada yang terbuang sia-sia. Semuanya manfaat ya. Semuanya manfaat. Dari akar sampai buahnya. Jadi, itu keren. Contohnya seperti ini, itu kan daun. Ini daunnya sukun. Daun sama buahnya. Itu daun sama buah sukun. Ini buahnya. Oke. Keren loh. Bentuk daunnya gini ya. Iya, ya, emang bentuknya kayak ambil kayak palem gitu. Ada 5 sampai 7 ini. Kan? Saya tahu sudah jadi gorengan soalnya sukun itu. Oh iya, maklum lah anak kota ya. Anak jadi taunya udah jadi gorengan. Udah jadi gorengan. Gak mengandung cerdas. Maafin Bu ya. Lah, ini memang kenyataannya begitu ya. Anak sekarang juga ada ceritanya jadi gorengan. Ceritanya waktu Bung Karno ya. Iya, Bung Karno. Waktu diasingkan di daerah. Di ND. Iya, di Pulau ND itu dia kan Pancasila ya, itu di bawah pohon sukun. Iya, memang dia melihat ke atas, iya. Terus ada daunnya kok ada 5. Sedang merumuskan Pancasila itu memang di bawah pohon sukun dan sampai hari ini pohon sukunnya ada di Indonesia. Rahim Pancasila ya di sana. Di bawahnya pohon sukun. Berarti pohon sukun juga menjadi apa ya istilahnya punya peran dalam pembentukan Pancasila. Memang di bawah pohon sukun beliau Bung Karno itu menghabiskan waktu merenung untuk merumuskan Pancasila. Benar itu. Okay. Aku pernah baca kalau itu. Yeah. Terus saya tambahkan lagi. Apa? Saya ada info juga. Beliau tadi ngomong bahwa awal mula pergerakan nasional untuk melawan imperialisme dan kolonialisme itu dari batik. Baru tahu kan? Kok bisa? Loh, itu loh masalahnya. Kok serius kok? Kamu gak update. Melawan imperialisme dan dengan batik? Dengan batik? Dari mana cerita? Makanya beliau cerita. Gimana Bu ceritain Bu? Iya, dari pengusaha-pengusaha batik waktu itu. Jadi untuk melawan kolonialisme yaitu mereka bergabung ya. Pengusaha batik ini bergabung. Kamu tahu tokoh Hos Cokro Aminoto? Iya. Saman Budi. Yang akhirnya membuat Serikat Islam. Iya, Serikat Islam. Nah, di parpol ya. Parpol pada saat di ini India Belanda. India Belanda. Jadi partainya pribumi. Itu mereka awalnya adalah sekumpulan pengusaha batik. Oh. Okay. Karena saat itu pribumi kalau mau berdaya ya harus jadi pengusaha dan komoditinya adalah batik. Oke. Okay. Ya makanya beliau tadi bisa ngomong bahwa batik itu adalah simbol dari perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Berarti batik dan terbukti kan sekarang print apa itu kan kapitalis, itu industrialis. Ya. Tapi kalau batik itu bukan produk keduanya. Okay. Batik itu adalah art. Sampai sekarang adalah the art of
tekstil. Oh. Aku nyebutnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi batik ini tidak hanya sekedar selembar kain ya. Hmm. Tidak sekedar bayangin, budaya. Bayangin mulai ya, nenek, mulai kamu kecil, kamu pakai selendang, digendong pakai apa? Batik. Ya. Terus ketika kamu sudah remaja, pakai kamu hajatan nih kan, pakai apa? Batik. Yes. Bahkan sampai pada saat kamu mau lahiran pakai apa? Sarung batik. Yes. Iya. Bahkan pada saat kamu menikah ada batik, bahkan saat saat meninggal pakai apa? Batik. Yes. Jadi mulai dari buaian ibu sampai meninggal pun batik itu ikut ada dan ada. Ada artinya juga. Dan ada artinya juga. Filosofi, jadi kalau mau ke kondangan itu harus pakai motif seperti apa. Iya. Kalau nggak kita lestarikan mulai sekarang, itu akan jadi hilang. Cuma ada hilang. Kita makanya misalnya mau ke kondangan, kita pakai motif yang untuk ke kematian. Salah semua. Kan, doa ya, doa. Salah, kita membuat itu, kita sambil berdoa. Kan kita juga menerima kasih. Jadi kita lihat karakter orangnya seperti apa sih? Oh, bisa sampai segitunya? Bisa. Oh. Jadi karakter kita kan, lihat karakter karena kan rasa meninggalkan jejak, meninggalkan energi. Disesuaikan. Ya. Jadi aura orangnya itu nanti akan tampak. Oke. Asik kan? Asik. Ini makanya ini mengandung science. Mengandung apa namanya? Keilmu banyak yang kita enggak sadari sebelumnya. Hmm. Hahaha, Bu Nena akhirnya menerima challenge untuk membatik di podcast Naik Angkot. Bu, ya. Susah nggak? Ya, susahnya enggak sih, cuma ya butuh konsentrasi kan kalau untuk membatik. Jadi ini kerunjalan. Banyak guncangan. Bu ya. Jadi proses tangan, tapi seperti hidup ya. Bu, itu yang lagi dibikin sama ibu motif apa nih bu? Ini saya lagi ini motif apa? Daun sukun. Terus ini ada gerbangnya makam kuburan Mondo. Topeng. Terus banyak apa namanya landscape-nya Kota Malang. Ada kuburan Londo juga. Ada tugu juga tuh, ya kan? Jadi misalnya ada yang minta dibuatkan custom ini kan ibu tadi bilang perlu melihat karakternya. Itu biasanya proses ngobrolnya berarti harus perlu ketemu. Iya. Proses kayak gini nih biasanya berapa lama? Kalau kita batik tulis itu tergantung motifnya. Semakin rumit semakin lama. Ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Oke. Tapi ada juga yang kalau motifnya sederhana bisa 2 minggu, 1 minggu juga bisa. Okay. Saya biasanya pakai Raden Panji, Rono, terus Dewi Sekar Panji. Nah ini biasanya kita gabungkan sifat-sifat yang baik ini kita gabungkan. Biasanya kita berkarya ini untuk pesan. Oh, ada filosofis adik dalam sebuah batik bahkan termasuk untuk si pemakainya sendiri, begitu ya Bu ya. Keren. Sambil kita nunggu Bu Nena selesai membatik nih ya. Saya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bu Nena soal perbatikan ini. Tapi ya sebentar. Biarkan Bu Nena fokus membatik dulu, oke? Nanti saya. Oke, ini kita sambil terus memantau beliau membatik, keren juga. Oke. Proses batik masih terus berjalan diangkot sambil jalan, dan ini bisa dibilang satu-satunya dan pertama di dunia batik nyanting sambil diangkot, sambil podcastan sambil makan, apapun kita lakukan ya. Dan episode kali ini kita tutup sampai di sini, ketemu lagi di episode lainnya. Semoga lebih seru. Lebih manfaat. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita jalan-jalan.